Seterusnya kita jemput Aslan dengan tajuk proses pembuatan polimer. Silakan Aslan. Cuma ada buku kan, jadi boleh tengok. Proses pembuatan polimer sintetik. Polimer sintetik dihasilkan melalui proses pembolimeran. Ini tipe kecil yang dipanggil monomer. Akan bergabung untuk membentuk rantai polimer yang panjang. Terdapat dua jenis tindak balas, yaitu pembolimeran tambahan dan kondensasi. Pembolimeran tambahan merupakan proses menggabungkan monomer tapu untuk membentuk polimer tanpa asis sampingan. Monomernya ya, terdiri daripada monomer yang sama jenis. Jumlah persamaan E plus E plus E hasilnya akan jadi E kali E. Polimer yang paling bebas yaitu polietilena terbentuk apabila polietilena dipadaskan dengan kehadiran mangki di bawah tekanan kanan melalui proses pembolimeran tambahan. Setiap polimer terdiri daripada kira-kira 10.000 nanti yang macam bentuk-bentuk apa nih? Bentuk apa nih yang mau nampak? Molekul-molekul. Untuk keterangan lanjut kan, ada maksudnya yang simbol-simbol ya. Tapi nanti perlu ditanya dalam bisa. Ya kan? Sambil masuk ke sekolah. Pembolimeran kondensasi merupakan proses pembolimeran yang melibatkan tindak balas kondensasi dan penyiraman satu molekul. Contohnya air atau metanol. Polimer ini mempunyai dua jenis monomer yang berbeda. Contohnya polimer kondensasi ialah polyester dan nilon. Oke, yang ini kan yang ada X campur Y campur X campur Y. Tanya dengan guru sains terusnya. Ini sebenarnya kimia nih. Dan pengalaman saya kan kimia, fisik, biologi ini memang kimia memang susah. Masa sambung belajar di UNS dulu, dua kali saya gagal nih kimia. Ketiga kali baru lulus. Memang susah nih kimia. Tapi Cikgu Junisa boleh, memang dia punya bidang kimia. Dia boleh tuh, dia paham apa itu kimia. Kalau yang dulu kira mengira itu fisik, ada senang sedikit. Tapi sebenarnya ini lagi susahnya. Kalau kita hurai betul-betul. Oke, yang terakhir tuh, beta. Beta berdiri merupakan sejenis beta sintetik yang dihasilkan daripada pembolimeran polimer isobutintina dan isobena di bawah suhu 0.65 derajat Celsius dalam medium
Nah, tanya si Indonesia apa maksud itu medium metal Florida? Ada maksud tuh? Kan sembarang ketulis. Oke lah, selan bagus.